Dilansir dari CNN Indonesia, usai AHY jumpa Jokowi, Prabowo bakal temui SBY. Capres 02 Prabowo Subianto bakal menemui Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Singapura Jumat 3 Mei besok. Rencana itu hanya selang sehari setelah Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan hari ini Kamis 2 Mei. Hal itu disampaikan Wasekjen Demokrat Andi Arief. Harusnya hari ini, tapi Pak SBY nggak bisa karena jadwal penindakan Bu Ani padat, ucap Andi melalui pesan singkat Kamis 2 Mei. Andi mengatakan bahwa Prabowo sudah mengutarakan rencananya bertemu SBY sejak Selasa 30 April lalu. Kala itu Prabowo menyampaikan keinginannya menjenguk Ani Yudhoyono yang masih dirawat di National University Hospital Singapura. Tentu silaturahmi juga dengan Pak SBY, ujar Andi. Andi enggan membeberkan topik yang akan dibicarakan antara Prabowo dan SBY. Selain itu, dia juga belum mau memberitahu lokasi pertemuan. Mau jenguk aja, kata Pak Prabowo, ucap Andi. Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Prabowo memang sejak lama ingin menjenguk Bu Ani dan bersilaturahmi dengan SBY. Hanya saja masih mencari waktu yang pas usai pemungutan suara Pilpres 2019. Ya, intinya kita ingin bersilaturahmi tanpa mengganggu Pak SBY dan Ibu Ani, ucap Riza saat dihubungi Kamis 2 Mei.